untuk menjamin ukuran ketepatan BBM kepada konsumen SPBU 344-3302 Karang Tengah Cibadak, Kabupaten Sukabumi, lakukan uji tera berkala. Pengujian ini dilakukan oleh pihak meteorologi Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan bejana ukur yang merupakan sebuah alat standar yang memiliki meteran. Meteran ini dapat menunjukkan volume BBM yang keluar dari selang dispenser. Setelah melakukan uji tera sesuai dengan ketentuan standar Pertamina, didapatkan bahwa nozzle tersebut sudah sesuai standar. Uji bejana yang kita lihat semua oleh Bapak sebagai petugas sebuah masyarakat bahwa pada dasarnya hasil pengujian sangatlah bagus di titik nol, yang mana masyarakat tidak akan merasa dirugikan oleh takaran tersebut. Dalam pengujian ini di tera ulang itu dalam rangka 1 tahun sekali, Pak. Pengujian itu dilakukan internal oleh pihak SPBU, kembali lagi ke pihak SPBU yang melaksanakan. Sementara dari pihak SPBU merasa puas setelah dilakukannya pengujian BBM pada alat dispenser yang telah sesuai standar Pertamina. Pertama untuk apa kepuasan konsumen atau pelanggan, yang pasti kita juga nggak akan pernah kekurangan pelanggan atau konsumen lah gitu, utamanya kalau takaran kita bagus, nggak pernah ibaratnya jangan sampai kita mengecewakan konsumen gitu. Kita batas tiap itu juga tiap bulan atau 2 bulan sekali kita kan di audit Pertamina, jadi buat pengecekan atau tiap harinya aja, pokoknya jangan sampai lah ada lonjakan takaran gitu, takaran itu supaya bagus. Harapannya sih ya mudah-mudahan penjualan kita semakin bagus, konsumen banyak yang kesini, karena kita emang benar-benar nggak pernah mempermainkan takaran. Kita selalu ikutin peraturan, selalu dicek sama Dinas Meteorologi dan audit Pertamina. Pihaknya berharap uji tera ini menambahkan keyakinan konsumen kepada SPBU-nya untuk tepat harga pas, ukuran, dan ramah dalam memberikan pelayanan kepada konsumen. Dari Cibadak, Rudi Tanjung, Tim SMTV, mengabarkan.